kamu orang mana? Orang Lampung. Oh, Lampung yang katanya banyak begal itu kan tempatnya. Tuh, iya ini uang kamu bukan? Tadi saya nemu uangnya di depan sini, Mas. Aduh, gimana nih? Mana ada uang jatuh 1 juta? Guys. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe sama dengan mensupport para kreator-kreator untuk bikin video lebih keren lagi. Gitu guys, terima kasih. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjut video reaction. Reaction kali ini kita bakal nge-react film animasi dari Coward dan 19. Aku habis berapa nonton preview animasinya dari Instagram ya kan. Nah, dia bentuknya hampir sama-sama mirip kayak yang Fernanda kemarin itu. Cuman dia juga punya ciri khas cerita yang lain gitu. Seperti apa ya filmnya ya? Mari kita tonton dulu. Oke, di sini aku udah buka channelnya Coward dan 19 dengan 377.000 subscriber. Luar biasa. Oke, banyak banget ya, ini dia udah bikin banyak video-video gitu. Oke, kita langsung mulai aja lah satu video yang paling terbaru ini satu hari yang lalu ya. Oke, mesin waktu. Loading ya. Wibu. Ih, wibu. Asik. Mobil daman harga nyaman. Akhirnya gue berhasil menemukan mesin waktu. Oke, ATM. Coba kita tes alatnya. Kayaknya berhasil. Kayaknya berhasil. Ya, kayak di 18 di mana tuh, di Cina. Coba kita tes jalan-jalan sebentar. Wah, pemandangannya masih au. Au. Ai. Ya gitu lar dong. Anjir, kaki gue mati rasa, enggak bisa digerakin. Tolong. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Saya digigit ular barusan. Digigit ular. Waduh. Ya ini di Cina tapi pada bisa ngomong bahasa Indonesia loh. Ini harus segera dioperasi. Hah? Operasi? Bro, kasih dia obat bius. Oke. Kayaknya kaki dia harus diamputasi. Anjir. Aduh. Gua ada di mana? Pasiennya bangun. Bro, kasih dia obat bius lagi. Oke. Kok kepala gua sakit ya? Bukannya sembuh dari yang gigitan itu, dia malah tambah penyakit lagi kepalanya. Anjir. Oke, kita next ke video selanjutnya ya. Oh, pakai loading dulu nih. Apa sih ini? Kayak bentuk-bentuk apa? Cebong? Air? Atau apa itu? Ulet-ulet gitu. Subscribe. Mas, subscribe. Ini uangnya jatuh. Mas, ini uangnya jatuh. Hah? Uang jatuh. Iya, ini uang kamu bukan? Tadi saya nemu uangnya di dekat sini, Mas. Aduh, gimana nih? Mana ada uang jatuh 1 juta? Tapi kalau gua ngakuin uang punya gue gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Tapi nanti kalau ketahuan gimana? Pof. Mending bagi gua aja uangnya. Lu 500, dia 500. Kan sama-sama enak. Dosanya juga gak berat-berat amat kan tuh. Iya itu uang saya, Mas. Mencurigakan. Kayaknya bukan deh, saya bawa ke kantor polisi aja lah. Gak bisa gitu dong, Pak, itu uang saya. Enggak, saya gak percaya. Paling. Anjir. Ada paling. Laporan ya, dong. Mas, uangnya ambil. Dia yang, enggak. Dia enggak juga bukan yang punya ya, tapi. Gue malah dipalak. Ya dah, nih, ya ambil. Sepertinya peserta kali ini juga gagal mendapatkan uang 1 miliar karena tidak jujur. Sekian sosial eksperimen kita kali ini. Jadi kalau jujur bakal dapat 1 miliar. Dapat 1 miliar. Oke, PDKT ke cewek gak dikenal. Seperti apa nih? Wah, gila. Tuh cewek cantik banget. Gimana cara dapetin nomor HP-nya ya? Udah, samperin dulu aja. Nanti juga ngalir kayak air sungai kalau udah ngobrol. Oke. Sting. Kok dia malah ngejauh anjir, katanya bakal ngalir. Aduh, gimana ini? Harus gimana ini, woi? Mas. Loading apa, dong. Ah, apa? Oh, enggak apa-apa kok. Oh, ya udah. Terus gua harus gimana? Terus lagi, gimana tuh? Kamu orang mana? Orang Lampung. Oh, Lampung yang katanya banyak begal itu kan tempatnya. Kamu udah pernah kena begal lu? Di saya begal. Apaan sih, nggak jelas. Anjir, keceplosan.
kenapa ini badanku gerak-gerak? PDKT itu enggak harus kayak nanya ke apa asli mana gitu. Kan bisa langsung Mbak mau kemana gitu, atau Mbak ada yang bisa dibantu gitu, kan lebih enak ketimbang Mbak asli mana Mbak, kan kayak gak sopan gitu, belum kenal pasti kan ih apaan sih gitu, bingung gitu. Oke, okay, next ke video selanjutnya. Hidup gua kok gini-gini aja anjir, ya ini setannya. Ini gua kan udah gak hidup ya, begini gak hidup pulang-pulang. Gini amat gua jadi hantu, mondar mandir gak jelas, gak ada kerjaan. Siapa lu? Aku iblis kuno yang iblis mengatur kuno semua hantu di muka bumi ini. Anjir. Kau baru-baru ini mati kan? Iya, kok kamu tahu? Gua nggak menggombal. Karena sekarang kamu adalah hantu. Tugas kamu di dunia ini adalah menakuti semua manusia di sini. Sekarang pergi dan takuti seseorang malam ini. Pof. Sip, sekarang udah dapet job baru. Takutin siapa ya kira-kira? Siapa ya? Siapa nih? Kayaknya itu di depan orang. Aduh, enggak bener nih, salah. Bakar dong dia pemuka ab. Assalamualaikum. Ini Buddha, ini Kat Kristen, terus ada Ustaz juga. Punten Om, numpang lewat. Mau dilepasin aja. Udah, enggak apa-apa. Lagian dia kayaknya masih Antunya masih kayak newbie banget gitu, langsung ketemu sama yang pemuka agama dong. Ya, pas kebakar dia. Oke, okay, next video selanjutnya. Ketika punya teman anak indigo. Di rumah gua, bro. Jadi dong. Jadi dong. Lu di sini sering ada kejadian. Oke. Okay. Kejadian apaan? Ya gangguan, gangguan gaib gitu. Apaan sih, jangan. Indigo nih temannya nih. Ini indigo nih. Bro, lu enggak tahu apa kalau mata batin gua udah kebuka? Anjir. Mata batin. Iya, pas gue baru datang ke rumah lu, gue langsung disambut anjir sama Ini biasanya kalau dia asli indigo itu jarang banget dia ngasih tahu kalau dia itu mata batinnya kebuka gitu. Dia diem aja gitu. Atau mungkin dia juga aneh. Bukan aneh dalam artian kayak ya maksudnya beda sama yang lain gitu loh. Ya, mungkin bisa ngomong suka ngomong sendiri gitu, atau mungkin menyendiri ya kayak gitu. Tapi karena ini cerita ya udah kita lanjutin aja. Kayak gimana ini gue? Hah? Masa sih? Nah kan, denger gak barusan? Gak ada gangguan. Anjir. Anjir, gue jadi takut nih. Emang penjaga rumah gue kayak gimana bro wujudnya? Jangan keras-keras ngomongnya. Apa nanti nih? Dia denger. Dia lagi ada di pojokan sana. Dari tadi liatin kita berdua. Wah, ini gak beres nih. Yang gue liat sih dia badannya gede banget. Menurut aroma-aromanya. Matanya hancur, matanya merah. Anjir, ngarang. Dia punya sarigan. Bentar. Ini Rakimochi. Rakimochi. Wibu, lu pikir dia keluarga Uchiha apa? Terus gua harus gimana? Lo harus gua anjir lu kenapa gituin apa? Tapi ini hantu yang tadi itu. Gua hitam atau gua merah? Lu lihat nih, emang muka gua serem apa? Gua cuma numpang tidur doang di sini malah digibahin. Anjir, udah enggak ada harga dirinya gua jadi hantu. Setannya enggak terima dong, ya kan? Masa ya apa-apa gitu kalau setan tuh dikategoriin mesti matanya hancur, badannya hancur, banyak darah dan lain sebagainya gitu. Ya belum tentu ya, pasti ada ya. Ya masih kelihatan bagus-bagus gitu, masih ada gitu. Malah bahasin hantu ini. Oke, okay, jadi kayaknya segitu aja ya. Ini kita udah ada 5 video yang kita reaction gitu. Oke, jadi kayaknya segitu aja dulu videonya ya. Dan kalau kalian masih penasaran ceritanya seperti apa dari Kowardan, ini kalian bisa searching ya, Kowardan19. Ada juga di Instagramnya juga ada Kowardan, di TikToknya juga ada, kalian bisa searching di sana. Oke, jadi segitu aja, aku Damon Asaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys ya. Jika ada yang mau di request, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you, bye.